Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Acara Gembala. Dan hari ini, saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 5. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Setiap tahun Jepang menjadi negara kunjungan wisata yang cukup besar. Dalam bulan-bulan tertentu, wisatawan sangat banyak mengunjungi negara Jepang. Kenapa? Mereka ingin melihat bunga sakura yang sedang berkembang. Pada musim itu, Jepang sangat luar biasa. Ada begitu banyak kota-kota yang sangat indah sebab sakura sedang mekar, cherry blossom sedang mekar di mana-mana. Maret sampai April, itulah bulan di mana bunga ini berkembang. Dan saudara, orang-orang spend uang mereka untuk bayar hotel, pesawat, apapun juga. Cuma satu targetnya, menikmati keindahan bunga sakura. Dan mereka sangat senang di sana, saudara. Mengagumi ciptaan Tuhan. Mengagumi ciptaan Tuhan. Tapi seringkali sayang, orang lupa siapakah pencipta semua bunga-bunga yang indah itu. Tuhanlah penciptanya. Mereka kagum dengan ciptaannya, tapi mereka melupakan pencipta semua yang indah, yang luar biasa itu. Saudara, apakah hari ini kau kagum dengan Tuhan? Atau kau cuma kagum dengan ciptaannya atau perbuatannya? Banyak orang Kristen yang kekagumannya salah. Dia tidak kagum pada Tuhan, tapi hanya pada pekerjaan dan ciptaan Tuhan. Saya berdoa hari ini, kita semua kagum pada Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib. Perbuatannya luar biasa. Kagumi Dia, bukan hanya ciptaannya. Sebenarnya renungan hari ini menyadarkan kita mengagumi Dia dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.